اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا. Tentang masalah zakat oleh pihak penerima zakat atau panitia menyuruh pula zakat yang belum berserah kepada mustahik hansah karena belum berpetamli. Jadi yang kepublonya amanah, adi kepublo barang amanah hanatah karena pertama akan milik roh. Hana dia jadi wakilah. Dalam bahasa kitab bukan baik fuduli. Baik fudulinya bai'u man laisa bimalikin wala wakilin wala waliin. Transaksi jual yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik, bukan wakil dan bukan wali. Fi contoh ji, contoh baik fuduli. Sini jauh kudai belanjurun. Dukunan tamang buat kedai dengan ikulingan Oman lunjak likut apa sakit tak perut. Ya jauh likut. Hana dia mana hanya menyana truk orang mublo ni publo. Hana ikut tak puan lah. Ikut lagai lunjak likut tak sakit tak perut. Lepas ngon tanya pemilik kedai yang truk jauh likut ke deh. Truk lunjak mula barang. Publo je tanya. Yang baik fuduli ke. Kumakna baik fuduli. Baik uman laisa bimalikin. Transaksi jual yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemilik. Bukan pemilik dah. Cuma dayak piuh lagi buat kedai dengan dia. Wala wakilin. Kan wakil. Hanya diwakilah. Wala waliin. Kan wali. Dia tanya wali. Mesti kedai yang tak nak mit. Tanya wali ayah yang tahu nek. Yang jid tak pula. Dia nama. Orang yang tahu wilayah dah. Yang akan baik putuli. Sama asyik persoalan lagi saya. Siro panitia lagi terima jaket dari orang kampung. Mai dia kan jadi persoalan ni bab preh bermesiga. Bab preh bermesiga nya tanya bagi mesti bab belian pu gede. Tinggal aja ke gop yang kada terima nyan ya hukum roy aturan roy lah agama. Dia serah alal fur karena nyan amanah harus segera dapat truk kepada mustahik. Di panitia hana segera ke truk ke preh ke pertimban nya te mulut. Tak pertimban nya te tamo Ramadan padahal jaket nya kada serah li urung po harta. Mulai dari bulan Rajab atau kalau terah dari bulan Rabiul Awal, tapi karena nak rencana kena pegak kauri malam buruat, malam buruat ke terah jaka. Padahal jaka kau kejuk oleh orang poh oleh bulan kau ikut. Hanya termasuk mengundur-undur hak orang lain, mengundur-undurkan amanah. Hanjilah agama naji. Jadi persoalan ke publo oleh panitia untuk mudah kesimpan me untuk mudah kesimpan peng dengan alasan menyata simpan padi beruk pulau musim hujan takut banjir nyan peh dah pertanyakan ni pakai kesimpan peji hang serah kepada mustahik ana hukum gak yang pula gak yang diterima amanah dari pemilik hartanya tepo milik milik mustahik kan milik panitia taat ke pula oleh panitia yo golom geserah ke pemilik ke mustahik yang mati transaksi yang pula ya hanasa kubloh harta mana kan. Kiban cik cara. Getamlik ile. Tamlik ile ke panitia ke mustahik. Baru je ke pu. Ke kubloh. Atau nak solusi tak potut. Gemita orang. Mepada merah. Orang yang berhak terima jaket. Mesti lah ngampung kata kalam. Mesti nak 60 roh. 60 roh orang terima jaket. Lah ngampung. Gehoi mesti puluh roh. Atau mulai roh. Gesurah jaket je kurangnya. Cuma nyo buat minta ilah ke. Menyo le urun terima ngian ge ingkar janji, han dapat gugat. Tak pegak janji dah yo. Pegak janji nyo itanyo penyerahan jaket tetap malam beruat. Karena kesepakatan kaje ke adat kampung. Nyo untuk sah jaket go bile. Tak pesaho bina jaket. Tak hoi urun lehdo serah kurungan. Yo golam dah serah dah pegah nyo entik ron nijuk balik ke. Ke panitia terah lah kurnya kan gaji kemilik orangnya bang gaji kemilik gejuk pulang ke kedainya kelinan ada nama jaket yang dah cok dah publo dah kubah dek pay ada nama sedekah dan ada pun dalam judul dia tak sebutkan jaket yang ambil lagi anda dah kubah betrik pindah pulih yang solusi lagi ya. Tapi minyak daya kubah harta gop jaket benar karena jaket pada kan tak lalu bain karena jaket tak lalu bain selama in pada menteng nah hajit dah bayar kan ngampeng ke jaket je tetap in pada yang tabu ke jaket. Jadi tayak publo le gedanya panitia yo golom terserah kepada mustahik nya hukum je publo barang amanah kan je tapi dia terdama amanah dari malik kan.
Malik urang yang wajib zakat, mustahik penerima zakat. Tanya perantara. Iman jara hardanya tiap bublo yang dalam truk ba urang yang berhak menerima.